Raffi Ahmad sebut Nita Tahlia istri kedua. Begini reaksi Nagita Slavina. Dikutip dari suara.com, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya bertemu dengan Nita Tahlia. Sebelumnya nih, Nita mengaku diajak nikah dan jadi istri kedua Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tampak menyambut baik Nita Tahlia di rumahnya. Ayah Rafathar Malik Ahmad ini bahkan menyapa Nita Tahlia sebagai istri kedua. Nita Tahlia pun menanggapinya dengan santai. "Hai istri keduaku," ujar Raffi Ahmad. Nita Tahlia hanya tertawa mendengar celetukan Raffi Ahmad tersebut. Keduanya akan syuting bareng di salah satu program TV yang dibawakan Raffi Ahmad. Gak hanya itu saja, Nita Tahlia juga berjumpa dengan Nagita Slavina. Nita Tahlia pun bercanda dengan Nagita Slavina soal gosip yang beredar. "Lihat nih, mantep gak tuh?" ujar Raffi Ahmad. "Jadi kita nih akur loh," canda Nita Tahlia. "Gak ada berantem-berantem ya," tambah Nagita Slavina. Nita Tahlia lantas mengajak janji kelingking dengan Nagita Slavina. Ia bahkan menyebut keduanya satu rumah. "Ini kita satu rumah ya, akur kok," ujar Nita Tahlia. "Kalian mau ilmunya? Tanya ke Raffi Ahmad," ujar Raffi menimpali. Bahas hal tersebut, Nagita Slavina menimpali celetukan Raffi Ahmad. Akan lebih baik jika Raffi Ahmad punya ilmu agama yang bagus. "Ilmu agama yang bagus," ujar Nagita Slavina mengingatkan. "Masya Allah, istri idaman," pungkas Raffi Ahmad. Wah, candaannya sampai Nita Tahlia janji kelingking sama Nagita Slavina nih. Menurut kalian gimana nih guys? Coba tuliskan komentar di bawah ini ya.